Mantap. Beres. Mantap, Ran. Mantap. Airnya jernih banget kan, Dan? Sangat jernih, dingin. Kata-katanya sehat selalu dan semangat. 3, 2, 1. Iya, ayah anak-anak. Kata-katanya, woi, happy sekali hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi video aset daripada Indonesia, semakin banyak pusat habis ini. Terima kasih. 01-03. Ini dari Pemda Aceh Utara, kita menuju ke Air Terjun 7 Bidadari. Ini dalam rangka mengobservasi secara langsung. Nah, untuk melihat secara langsung untuk program selanjutnya, artinya untuk memanfaatkan wisata alam ini secara baik, secara berkelanjutan dalam rangka pembangunan daerah tentang pariwisata dan juga dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat apabila wisata ini dihidupkan dan dimanfaatkan dengan baik. Oke, untuk saat ini apa saja yang kurang untuk menuju ke Air Terjun Bidadari? Ini masih kurang karena perjalanannya agak jauh. Ini jalannya harus diperbaiki, harus ditingkatkan pengerasannya. Ini baru dibuat jalan terobosan. Jadi belum ada peningkatan jalan yang lebih baik. Jadi mungkin Pemda juga hari ini juga ada hadir dari Dinas PUPR untuk melihat, dan juga dari Perkim juga hadir untuk melihat sarana apa yang bisa kita bangun, seperti untuk sanitasi, kemudian juga dari Dinas Syariah Islam juga hadir, bisa kita bangun sebuah musala, dan juga jalan-jalan menuju, jalan-jalan kecil yang menuju ke tempat wisata yang memang di atasnya banyak sekali dan bertingkat-tingkat. Kami berserta rombongan tadi beberapa rekan perwira dan seluruh ada rekan anggota, juga ada beberapa ibu kecil kita hadir ke mencoba untuk meninjau tempat wisata 7 Bidadari, dan alhamdulillah sampai hari ini kita di titik terakhir di Telaga Biru. Ini adalah sumber air yang mengalir ke sampai ke 7 Bidadari. Luar biasa, kita lihat pemandangannya luar biasa, potensi alam yang ada di Aceh Utara ini
khususnya ada di Kebun Pasir itu juga dari ini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa ke depan tempat yang wisata ini dibenah kembali, harapannya bahwa semakin banyak wisata dan ini akan menjadi potensi wilayah kita juga. Menurut kami sangat bagus, ini adalah potensi wilayah yang ada di Aceh Utara ini. Kami juga mengharapkan ini kita bisa kita benah dengan ini yang di tengah hutan ini disulap, dikemas demikian rupa sehingga ke depan semakin banyak para wisata yang hadir ini bukan hanya lokal, mungkin bisa jadi nasional, internasional. Ini sangat luar biasa kalau kita bandingkan dengan wisata-wisata yang ada sebelumnya ada di Indonesia. Ya, seperti yang kita lihat, yang kita rasakan tadi, ini memang sangat luar biasa dikarenakan wisata ini masih sangat asri. Nah, namun hal yang menghambat kemari itu sekarang itu adalah perjalanannya itu belum begitu baik. Nah, namun di tempat sini, tempat wisatanya ini memang sangat luar biasa. Ayo teman-teman, bagi teman-teman yang emang ingin berwisata, ingin refreshing, emang yang ingin melepaskan stres, kita mari kemari emang ingin merasakan hal yang sangat asri. Nah, ayolah kemari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.